Baik, bisa kita akan bergabung kembali dan kita akan langsung ke kediaman Caimin. Ini dari calon wakil presiden dari nomor 1. Lahumul Fatihah. Ntar keluar harus naik mobil ya, gua keluar harus pakai sepatu dulu nih ya. Kita naik mobil aja jalan. Pokoknya gua ntar kalau baik, misalnya di situasi terkini di rumah kediaman Mahfud MD di Sleman, Yogyakarta, ini menjelang berangkatnya untuk ke TPS di 106. Dan lagi di TPS 106 di Sambilegi Lor, Desa Mangguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya kita telah melihat keluarga dari Mahfud MD ini telah sarapan bersama teman-teman media di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu di layar kayaan Anda, ini di kediaman Ganjar Pranowo, itu calon presiden dari nomor 03, sedang bersiap-siap menuju ke TPS. Dan pada pagi hari ini Mahfud MD didampingi sang istri akan menuju ke TPS 106. Sekali lagi yang berada di Sambilegi Lor, Desa Mangguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan bersama keluarga dan juga awak media, ini akan menuju ke TPS. Sementara itu, Caimin ini juga akan berangkat dari kediamannya menuju ke TPS berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Sebelumnya pun juga suasana hujan telah mengguyur kota Jakarta. Namun Caimin bersama istri dan keluarga ini dan bersama mertua menuju ke TPS 023. Ini yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, sambil menunggu calon wakil presiden lainnya dan juga calon presiden untuk menuju TPS. Ini bisa lihat di layar kaca Anda sebelah kiri, ini adalah calon wakil presiden dari nomor 3, Ganjar Mahfud MD.
bersama keluarga dan awak media menuju TPS di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, Caimin bersama istri dan keluarga ini telah berjalan kaki menuju TPS berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini akan melakukan pencoblosan di TPS 060. Ini lokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun nanti capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini juga akan mencoblos di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden Mahfud MD ini pada pagi hari ini akan menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara TPS 106 di Sleman, Yogyakarta. Dan lihat juga, beliau tidak sendiri, beliau akan didampingi sang istri Zaizatun Nihayati dan juga anaknya Royan Akbar. Adapun di layar kaca Anda sebelah kanan ini Caimin atau Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden dari nomor 1. Ini baik, bisa itu dia persiapan dari calon wakil presiden dari nomor urut 1 dan juga 3. Dan adapun juga tadi telah bersiap-siap melakukan atau bersiap-siap berangkat ke TPS, ini calon presiden dari 01, Anies Baswedan, ini yang lokasinya di Lebak Bulus tadi. Dan sekarang kita telah menyaksikan kedatangan dari calon wakil presiden dari nomor urut 3, Mahfud MD, ini telah tiba di lokasi TPS. Mahfud MD didampingi oleh sang istri dan juga keluarga untuk melakukan hak pilihnya. Dan dikabarkan telah melakukan hak pilih untuk datang ke TPS, beliau akan berangkat menuju ke Jakarta. Nantinya akan bertemu dengan Ganjar Pranowo untuk melakukan atau menyaksikan quick count di Menteng, Jakarta Pusat. Bang, sorry bang, maaf bang. Bang, duduk aja bang. Iya bang, antem bang, kita nggak maju kok. Iya, jongkok aja jongkok bang. Duduk aja bang. Mahfud MD telah tiba di TPS 106. Ini yang berada di Sambilegi Lor, Desa Manggu Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sekali lagi inilah detik-detik di mana calon wakil presiden akan memilih. Lihat sini Pak. Ada beberapa surat suara yang akan dipilih oleh calon wakil presiden. Dan telah disaksikan bahwa lembar surat suara ini akan berbentuk seperti ini. Ada 5 warna yang akan dicoblos oleh masyarakat Indonesia.
Ini juga dibuka. Enggak usah satu. Kalau ini enggak usah satu aja. Makasih ya. Sekali lagi sebelumnya, Mahfud MD pun juga telah sarapan bersama dengan keluarga dan teman-teman media belum berangkat ke TPS berbagi hari ini. Mahfud MD didampingi oleh sang istri dan juga keluarga untuk mencoblos di TPS 106 di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya pun juga kami telah menyaksikan tadi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini akan menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara TPS 11 di Lempung Sari Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah. Ganjar akan mencoblos bersama keluarga, bersama sang istri dan anak. Sekali lagi kami telah menyaksikan ini di sebelah kanan layar kaca Anda. Ini persiapan dari calon presiden nomor urut 3, itu Ganjar Pranowo, bersiap menuju ke TPS 11 di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar akan mencoblos bersama keluarga dan juga sang istri. Mereka akan dijadwalkan akan tiba di TPS sekitar pukul 8 nanti. Selanjutnya kita akan ke Caimin, Muhaimin Iskandar. Ini calon wakil presiden 01. Ini telah tiba di TPS. Lokasinya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Caimin bersama istri dan juga keluarga besarnya telah tiba dan akan melakukan hak pilihnya pada pagi hari ini. Gus! Tahan Gus, tahan! Ali! Jangan salah nyobos, Gus. Pada pagi hari ini, Caimin bersama keluarga ini akan berani pemungutan suara atau mencoblos di TPS 023. Sekali lagi di TPS 023 yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan pada pagi hari ini pun juga Anies Baswedan juga sebentar lagi akan berangkat ke pencoblosan TPS 060 atau 060 di kediaman, di sekitar kediamannya, tepatnya di belakang rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya memohon izin kalau keluarganya Gus Muhaimin saya dulu ini izinin nggak? Nah, telah kami saksikan bersama. Bangkunya terbatas ini. Ini adalah momen di mana Ganjar Mahfud MD, maksud kami, ini telah melakukan hak pilihnya. Dari yang sudah mendaftar dahulu. Sekali lagi ada 5 surat suara yang akan dicoblos pada pagi hari ini. Setelah selesai mencoblos, rencananya Mahfud MD ini akan berangkat ke Jakarta. Dan rencananya akan bertemu dengan Ganjar Pranowo dan juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dan akan menyaksikan quick count nantinya sekitar pukul 15.00 di Jakarta. Sementara itu di sebelah kanan layar kaca Anda, sekali lagi ini adalah TPS
di mana Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama keluarga melakukan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Baik, lanjut. Bapak Amsir, silakan Bapak Amsir. Bapak Amsir bisa dicek dengan cepat kartunya sebelah sini. Ya, telah selesai sudah untuk pencoblosan di Sleman Yogyakarta, di mana Mahfud MD telah melakukan pemilihan dari calon presiden wakil presiden. Lupan ketinta adalah lambang di mana warga negara Indonesia telah memilih hak pilihnya untuk pesta demokrasi di Indonesia. Ini adalah calon wakil presiden dari nomor 3, Mahfud MD bersama istri dan anak. Telah melakukan hak pilihnya sebagai warga Indonesia.